Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Viana Diva. Kali ini aku mau buat vlog. Vlognya khusus karena aku mau olahraga di sini. Dan ini aku lagi ada di jembatan Surabaya. Kalau kalian di Surabaya pasti tahu kan, ini tempatnya bagus banget. Dan ini cocok buat olahraga, tapi karena jauh, jadi aku akhirnya sekali aja gitu di sini mau nyoba olahraga di sini gitu. Dan aku mau bikin vlog aja. Siapa tahu ini tuh kayak menghibur gitu buat kalian dan jadi tempat yang bagus juga buat kalian yang mau olahraga di sini. Oke, karena aku lagi program diet. Karena juga mau rencana mau mendaki gunung kayak gitu, akhirnya aku mau latihan olahraga gitu supaya kaki, tangan dan sebagainya aku kuat gitu. Dan ini sebelum aku olahraga, kalian temenin aku ya dan subscribe channel ini Viana Diva, dan kalian bisa follow Instagram aku @viana_diva. Oke, sebelum olahraga biasanya aku pakai bodyguard yang melindungi kulit aku supaya nggak kena matahari. Karena memang kita olahraga itu meskipun olahraganya itu pada sore hari, tapi tetap ada sinar matahari juga kan ya. Jadi aku tetap melindungi kulit aku. Aku pakai bodyguard dari Scarlett yang freshy. Ini benar-benar bagus gitu di kulit aku dan nggak belang-belang. Dan kalau dipakai olahraga itu kayak langsung nyerap gitu di kulit. Kalau sudah kayak gini, aku pasti nggak bakal khawatir kalau mau olahraga seberapa pun karena kulit aku sudah terlindungi. Oke, kalian ikutin ya olahraganya seperti apa. Tapi kebanyakan tuh lari gitu loh, enggak. Kalau aku tuh lari tuh kayak buat ngatur pernapasan aja. Kalau untuk otot dan sebagainya itu aku biasanya sit up atau push up kayak gitu. Oke. Okay. Kita mulai olahraga lagi ya. Ini buat ngatur otot lengan. Chances, I don't care, I'm fine, I'm dancing brighter. Yeah, 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 oh boy, I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye. Yeah, yeah, oh boy, I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye. Oh,
kayak banyak banget gitu loh guys yang olahraga di sini, kayak sepatu roda, terus naik sepeda, terus lari juga ada gitu. Ya memang kalau cuaca seperti ini itu enak banget buat olahraga gitu. Kalian pengen olahraga di sini juga gak apa-apa gitu. Juga pernapasan juga, kalau kita nggak latihan dari awal ya kita pasti pas naik gunung itu pasti langsung sambil bikin sama capek gitu. Jadi aku lebih fokus aja ke kaki sama pernapasan. Aku nggak mau nampak di layar ini, aku kasih. Wow, ada es. Ada es datang tiba-tiba, ada yang nontonin aku. Es ini cetep banget gantinya ya. Berapa ya bang? Berapa ya? Enggak usah, nomor WA-nya aja. Nomor WA aku cuma satu. Makasih ya. Itu es Sultan. Harganya itu Rp150.000. Wow, pasti banyak ini. Ada emasnya. Iyalah. Di sebelah sana itu ada pantai gitu, jadi ada apa itu perahu gitu loh, tunjukin ya. Nah, hai pak, selamat bekerja. Aku dulu tuh pernah loh apa naik kapal itu, terus sampai di yang sebelah sana ada itu, ada kayak kayu-kayu itu, sampai situ aja terus balik lagi. Kayaknya kalau naik ini tuh berapa ya dulu? Kalau orang banyak itu jauh lebih murah gitu. Kalau orang dikit ya kita bayarnya lebih mahal. Makanya kita kalau mau naik itu tuh harus ada temennya banyak. Kalau nggak mau ya kita cari-cari gandengan gitu. Bagus banget suasananya ini, soalnya sunset gitu loh. Dan aku senang banget sama makeup aku hari ini karena aku olahraga tapi makeupnya nggak keren gitu. Kalau kalian penasaran aku
tutorial makeupnya kayak gimana dan pakai produk apa aja. Nanti aku buatin lagi deh di video selanjutnya, asalkan kalian komen-komen aja di bawah. Aku lihat suasana sunsetnya, sunset ini, jadi ini tuh sekitar mau maghrib gitu. Nah itu ada perahu-perahu mau nyari ikan. Terus seperti ini. Jadi itu saja aktivitas aku olahraga hari ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nemenin aku. Terus ini yang nemenin aku, yang beliin es tadi. Yes. Oke, jangan lupa kalian subscribe channel aku Viana Diva, dan kalian follow Instagram aku Viana_Diva. Buat kalian yang mau olahraga di sini cocok banget loh. Jadi ini rekomendasi buat kalian juga. Oke. Sampai jumpa ya di video aku selanjutnya.